Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim terus menempelak pemimpin UMNO, Bersatu, dan PAS kerana sikap mendiamkan diri mereka berhubung pendedahan kertas Pandora mengenai pemilikan aset kewangan luar pesisir. Katanya, sikap membisu itu adalah mengejutkan kerana ia mengkhianati nilai-nilai Melayu Islam. Kalau kita ini semua jago Melayu, adakah budaya Melayu mengizinkan rompakan harta begitu besar? Hasilnya disebut sama ada perniagaan halal, rasuah, pembalalakan, doktorat trafficking, penyeludupan dadah women trafficking, pemerdagangan wanita. Hal ini belum dengar daripada pejuang Melayu dan juga pejuang Islam. Ada percanggahan antara apa yang dilaungkan pihak perjuangan hak tapi kita izinkan kebatilan, katanya di Dewan Rakyat, hari.